si. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Baik teman-teman, sore kali ini acaranya kita merilis ular siput. Dan ular ini tidak berbisa teman-teman. Kita rilis ke habitatnya, kebetulan hutan nggak jauh dari rumah Kang Aceng. Oke, nah, siap. Oke, yuk kita gimana keseruannya? Ikuti terus. Ini lokasi bagus ya kira-kira buat si ular siput ini. Pasti kayaknya sih. Mantap, cocok nih lokasinya buat rilis ular kayak gini mah. Ya, emang ya. Ini nemunya di mana sih, Kang? Ini nemunya di belakang rumah tetangga Kang Aceh. Oh, di perkampungan. Ini udah seminggu di rumah, Dek. Oh, gitu ya. Ini sekarang mau dirilis di sini tuh. Kegirangan dia, teman-teman. Ya, seneng banget ya. Iya, seneng banget lihat alam. Ih, pas ini, Kang. Di sini aja, Kang. Dari sini ya. Hah? Ini udah habitatnya nih kelihatannya. Kamu senang, Kang Aceh juga senang. Oke, okay, siap. Yuk. Yo. Iya. Ini yang hitam lagi kawin kayaknya, nyari. Oh, lagi maksudnya hamil. Hamil, iya benar teman-teman. Ui, benar. Mantap. Tuh, ini benar-benar asli teman-teman di habitatnya. Biar berkembang biak di sini, Kang ya. Iya, ngapa ini soalnya enggak berbisa, teman-teman. Mantap lah. Jalan berdua. Jalan berdua. Keren. Oke, yuk kita lanjut. Oke, Kanceng. Sekarang kegiatan kita apa lagi, Kanceng nih? Rilis ular udah nih. Terus ngapain lagi? Sekalian kita sore masuk ke hutan. Kebetulan kan hutan ini dekat sama kampung Kang Aceng. Iya, betul-betul. Jadi kita cari ini, Ri. Kita cari anakan pohon. Pohon kayu. Buat apaan? Kita tanam di tempat yang nggak ada pohonnya lah. Biar subur gitu. Gitu. Oke, siap-siap. Oke. Tuh, lihat, Ri. Oh, iya benar. Jadi ini kan ada gundul. Ada gundul. Sekarang kita nyari anakan pohon ke tempat yang gimana, misalkan berdempetan. Oh gitu, siap. Misalkan ada tiga, kita ambil satu, kita tanam di sini gitu. Oh, ditanam di tempat yang gundul gini ya, gersang ini ya. Okay, jadi kita cari masing-masing, Ri. Kamu kemana gitu nyarinya, oke? Oke, siap. Kita nanti tanam di sini. Oke. Oke, yuk. You and me, we meant to be. Great outdoors, forever free. Semeter ya. Oke. Kamu di sini. Sini kan? Ya. Kira-kira semeter. Ini ya. Oke, siap. Sini semeter. Tuh. Oke. Berarti aku sebelah sini, Kang Aceng sebelah situ ya?
Ya, ini ada 13 sendiri nih. 3. 5 kan? Ada 5 doang. 3, di sini 2. Oke, siap. Dan nanti buat ke depannya kita sambil lewat sambil apa gitu, Ri. Kita tanam lagi aja. Oke, biar siap, tambah subur hutan kita ini. You stood there, shining like the sun in the sky. Never old, brand new girl. You're like the moon and the stars, they collide. Take me back to the days in March. Fooling around, making out in your best friend's car. Hold me back for a minute, I can't. Alhamdulillah teman-teman udah beres. Mantap. Dan semoga saja pohon ini tumbuh dewasa karena ini sangat bermanfaat sekali dan sesudah dewasa bisa mengalirkan air ke kampung Kang Aceng. Mantap, mantap. Ini adalah paru-paru bumi teman-teman. Iya benar-benar. Mantap. A few moments later. Istirahat dulu Kang Aceng di sini. Kita di sini lebih enak ya. Oke siap. Aduh, mantap. Kalau aduh, dia menikmat berudak. Aduh. Artinya apa nih, Aceng? Enak ya, Bu. Enak nih anak-anak, enak nih hidup di hutan itu ternyata segar, tenang dan damai, Kang Aceng ya. Benar-benar. Jadi kita punya harapan. Harapan Kang Aceng ini hutan ini semakin subur dan asri. Amin, 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 amin. Ya, karena kan kita membutuhkan air dan mungkin anak cucu kita juga perlu kesuburan. Iya. Aduh. Mantap lah, semoga aja. Sekarang gimana nih? Istirahat kita udah cukup nih. Aduh, siap. Balik aja Kang Aceng apa gimana kita? Berhubung udah sore ya. Iya benar sih. Balik aja lah. Oke, ya. Siap. Yuk, balik aja Kang Aceng. Aduh. Tentunya kita balik. Aduh. Kenapa, Kang? Tas saya ketinggalan. Oh, ya benar. Iya aku juga lupa. Ini Kang Aceng ngapain? Amat kayak gini. Tonton terus videonya Kang Aceng yang apa adanya.